Euro tahun 2020 akan mempertemukan Portugal dan Prancis pada babak penyisihan Grup F. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan tersebut? Sebelumnya inilah sebagian head-to-head terakhir antara Portugal dan Prancis. Satu, pertandingan Euro tahun 2016. Pada Euro tahun 2016, Portugal dan Prancis bertemu di partai puncak final Euro 2016. Di pertandingan ini, tidak ada gol yang tercipta hingga waktu normal laga habis. Pada babak extra time pertama, Portugal berhasil memecahkan kebuntuan pertandingan melalui gol semata wayang, Éder, di menit ke-109, dan gol ini menghantarkan Portugal keluar sebagai penguasa sepak bola Eropa di tahun 2016. 2. Pertandingan UEFA National League musim 2020. Pada pergelaran UEFA National League 2020, Portugal dan Prancis bergabung di Liga A Grup C. Pertandingan pertama antara Portugal dan Prancis diadakan di kandang Prancis. Pada pertandingan ini tidak ada gol tercipta hingga laga usai, sehingga skor kacamata terpasang dalam laga tersebut. 3. Pertandingan lanjutan UEFA National League 2020. Sebagai laga lanjutan ajang UEFA National League antara Portugal dan Prancis, kali ini pertandingan digelar di kandang Portugal. Pada pertandingan ini, Prancis berhasil mengalahkan Portugal melalui gol tunggal N'Golo Kanté pada menit ke-55. Kemenangan ini merupakan balasan Prancis usai kalah di final Euro tahun 2016 yang lalu.